بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah pada malam ini kita sambung sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada malam ini kita akan menceritakan kisah peperangan Bani Nadir yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi golongan Bani Nadir yang mengkhianati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ataupun Yahudi-Yahudi kota Madinah, daripada awal lagi mereka memang cukup membenci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika mana Nabi sampai di kota Madinah, mereka sepakat setuju duduk di bawah pemerintahan Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah buat perjanjian dengan baginda Rasulullah. Mereka buat perjanjian dan Nabi menerima perjanjian walaupun daripada orang kufar, daripada Yahudi Bani Nadir, tapi Nabi terima perjanjian tersebut. Mungkin inilah yang dikatakan tahalluf siyasi. Semata-mata politik, dan Nabi adalah manusia yang paling bijak di dalam bidang politik. Lalu dikatakan bahawa Nabi bersetuju bersama dengan Yahudi Bani Nadir buat perjanjian jangan mengkhianati orang Islam, dan orang Islam sekali-kali tidak akan mengkhianati mereka. Mereka telah buat perjanjian bahawa akan bersama dengan Muhammad. Kalau Muhammad ibnu Abdullah itu diserang oleh orang luar, maka oleh kerana sama-sama duduk di kota Madinah akan mempertahankan Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perjanjian itu dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju kalau orang memerangi Bani Nadir ataupun Yahudi yang bangsa lain daripada Bani Nadir yang mengikut persetujuan dengan Nabi, Nabi akan mempertahankan. Dengan arti kata, orang-orang Madinah kalau diserang dari luar, mereka akan sama-sama mempertahankan. Tapi apa yang berlaku? Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, orang Islam jelas diserang oleh orang-orang musyrik Mekah. Mana dia orang yang berjanji dengan Rasulullah? Mereka tidak ada, tidak bersama. Maka siapakah yang mengkhianati perjanjian? Siapakah yang mengingkari perjanjian tadi? Maka dikatakan, ya Allah, alangkah buruknya kesudahan perbuatan khianat. Kadang-kadang umat berada dalam keadaan aman dan selesa sehinggalah sebahagian pemimpin mereka melakukan pengkhianatan dengan sangkaan tindakan tersebut akan membawa kejayaan ataupun membawa kebaikan. Dengan itu, akibat kejahatan tersebut maka terpaksa ditanggung bersama dan membuatkan mereka semua sekali, maknanya dihalau keluar daripada tanah air. Inilah yang berlaku kepada Yahudi Bani Nadir. Sekutu kabilah Khazraj, mereka tinggal berhampiran kota Madinah. Mereka itu telah membuat perjanjian dengan orang Islam akan memberi jaminan keselamatan di antara mereka. Apa mereka berjanji dengan orang Islam? Kalau orang Islam diperangi, kami akan bantu, kami akan jaga keamanan orang Islam. Orang Islam ini yang diketuai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat-sangat baik. Kalau orang buat baik pada orang Islam, walaupun daripada Yahudi, Nabi akan buat baik juga. Kerana Nabi tidak pernah tunjuk kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bahkan Nabi menunjuk juga kalau jahat pun kadang-kadang dibalas dengan kebaikan. Tetapi kalau kejahatan itu melampaui batas, maka kejahatan juga terpaksa diambil tindakan keras, tindakan tegas agar kejahatan itu tidak terus berleluasa. Lalu dalam keadaan macam itu,
mereka buat jaminan ataupun keselamatan, dan Nabi juga buat jaminan keselamatan pada mereka walau bagaimanapun Bani Nadir mengkhianati perjanjian tersebut disebabkan perasaan hasad dan juga kejahatan yang ada pada mereka. Maka dalam keadaan macam itu, maka mereka berhaklah mendapat hukuman. Diceritakan bahawa ketika Rasulullah SAW bersama-sama dengan sebahagian para sahabat berada di perkampungan Bani Nadir, sekumpulan mereka telah merancang untuk membunuh baginda Rasulullah SAW dengan mencampakkan batu besar ke atas baginda Rasulullah SAW. Batu itu diletakkan di tempat tinggi lalu ditolak sehingga jatuh atas kepala Nabi. Ini perancangan mereka. Kerana apa? Kerana mereka rasa dengki. Sebab mereka melihat bahawa Muhammad ini bersama dengan para sahabat ini semakin hari semakin kuat pengaruhnya. Dan bahkan bahawa dalam peperangan Badar sebagai contoh, maknanya Nabi telah berjaya mengalahkan tentera musyrik Mekah. Dalam perang Badar pun mereka tak tolong Nabi dah. Dalam perang Uhud pun mereka mempersenda Nabi pula. Sampai bila Nabi balik, ada sahabat-sahabat yang cedera, ada sahabat yang sudah wafat. Apa mereka kata? Kalau mu ikut kami, mu tak jadi gini. Inilah perkataan yang mereka sebut. Sepatutnya mereka itu kena bantu Rasulullah sebab dia dah janji dah. Tak cukup dengan itu, dia bimbang takut Muhammad buat apa-apa pada dia, dia sudah merancang untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan. Apa yang mereka buat? Maka mereka buat rancangan. Mereka mengatakan sesungguhnya kalian akan tidak akan mendapati Muhammad selepas daripada ini. Apa maksudnya? Tak ada dah cara lain. Kita kena bunuh Muhammad. Lepas pada ni orang tak jumpa lagi Muhammad. Mereka buat perancangan supaya Muhammad itu dibunuh kerana mereka melihat bahawa pengaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin kuat. Bahkan melihat sahabat Nabi, mereka begitu setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga timbul kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat yang ada pada orang Yahudi Bani Nadir. Lalu dalam keadaan macam itu mereka rancang. Apa yang mereka rancang? Mereka mengatakan kita terpaksa hapuskan Muhammad supaya Muhammad ini tidak semakin lama semakin kuat. Kerana Muhammad sudah menguasai kota Madinah dan mereka menyangkakan orang yang layak memerintah Madinah adalah orang Yahudi, bukannya orang Arab yang datang daripada luar. Ini sangkaan mereka. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah Madinah dengan aman. Rasulullah tidak khianat pun orang Yahudi. Rasulullah tidak buat apa-apa pun, tidak buat kezaliman kepada mereka. Sedangkan kalau mereka duduk di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tidak mau beriman pun, Rasulullah tidak memerangi mereka. Tetapi bila mana mereka melihat bahawa pengaruh Rasulullah semakin berkembang dan dibimbangi bahawa Rasulullah semakin kuat, akhirnya mereka bimbang Rasulullah akan mengkhianati mereka. Ataupun mereka mengatakan bahawa yang layak memerintah Madinah adalah Bani Yahudi Nadir. Akhirnya mereka rancang untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Mereka jemput Nabi. Mereka jemput Nabi. Bila mereka datang, beberapa orang datang jemput Nabi. Rasulullah SAW dia jemput. Dia kata, mari datang rumah kami. Kami nak sambut kamu semua. Dan kami kalau boleh nak dengar tentang ajaran kamu, kami rasa nak beriman. Mereka guna kaedah tu kerana Nabi ni kalau dengar orang nak beriman, Nabi cepat terima. Dia punya jemputan tadi. Maka dia kata pada Rasulullah, dia jemput Rasulullah pergi rumah dia. Dia mengatakan bahawa kami nak dengar ajaran kamu dan kami nak beriman. Maka bila Rasulullah dengar macam itu, Rasulullah semangatlah nak pergi. Apatah lagi yang nak beriman tu orang Yahudi. Maka Nabi pun pergi. Maka dia rancang. Dia kata, siapakah yang sanggup memanjat atas rumah ni? Masa dia siap dia dah, dia kupur dah orang-orang dia ni. Lepas tu Rasulullah pun datang. Sebelum kedatangan Rasulullah, dia tanya, siapakah yang sanggup naik atas rumah ini? Kemudian ada satu batu yang telah disediakan, kemudian tolak batu tadi biar jatuh atas kepala.
Maka tugas ini diambil oleh Amru ibnu Jihasy, satu orang yang memusuhi Nabi. Dia kata, aku sedia melakukannya. Maka dia pun panjat atas rumah yang dia sanggup, angkat batu letak atas rumah. Tujuan dia bila Rasulullah datang, dia nak jatuhkan atas kepala Nabi. Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham menceritakan bahawa Nabi SAW ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, ditemani oleh sahabat yang besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika mana Nabi datang ke rumahnya dan dia minta agar Rasulullah tunggu sekejap, dan dia beritahu pada orang, mu naik atas, nanti Nabi keluar, mu tolak batu jatuh atas pada Nabi. Ketika mana sahaja mereka beri arahan, datang Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril memberitahu bahawa mereka sedang merancang untuk membunuh kamu. Ini sudah melampaui batas sampai nak membunuh Rasulullah. Rasulullah dok perang dia mujur. Maknanya dia memang jelas dah tidak mengingkari perjanjian. Oleh kerana itu, akhir sekali mereka pun buat perancangan nak bunuh Nabi. Datang Malaikat Jibril memberitahu bahawa sesungguhnya mereka itu datang menjemput kamu, tujuannya untuk membunuh Rasulullah. Rasulullah SAW pun bangun dan pergi ke kota Madinah, balik keluar. Maka tak sempat mereka bunuh Nabi. Ini perancangan Bani Nadir, bercita-cita nak bunuh Nabi dan perancangan mereka tidak berjaya. Maka ini bukti bahawa wallahu yatawallas salihin, Allah Ta'ala akan memelihara orang-orang yang soleh. Sebab itu sahabat bila balik perang, Nabi nak duduk berehat dalam rumah, dengar sahabat berjalan kat luar rumah. Nabi pun keluar ambil tengok, mu buat kenapa ni? Dia kata, aku duduk kawal rumahmu ya Rasulullah. Aku bimbang tak, takut ada orang mari serang hendak. Rasulullah kata, baliklah, jangan bimbang, Allah Ta'ala akan memelihara aku. Sebab itu kita, kalau kita jaga Allah, disebut dalam satu hadis. Nabi mengatakan, ihfazillah tajidhu amamaka. Kamu jagalah Allah, Allah Ta'ala duduk depan kamu. Allah Ta'ala tidak bertempat, tapi maksudnya kamu jagalah Allah. Nak jaga Allah macam mana? Bukan jaga Allah, Allah Ta'ala tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi dilihat dengan hati yang bersih. Jadi macam mana Allah Ta'ala, Nabi mengatakan, kamu jagalah Allah, jagalah perintah Allah. Kamu akan dapati Allah di hadapan kamu, kamu akan dapati kamu ditolong oleh Allah. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala menolong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pergi juga walaupun orang jemput. Ini menunjukkan Nabi hati yang suci, tidak pernah buruk sangka pada orang. Hatta Nabi ini yang jemput itu Yahudi, Nabi pergi. Bila mana sahaja apa-apa tidak datang buruk sangka lagi, sehinggalah ada tanda-tanda. Tanda-tanda buruk, tanda-tanda yang ia ini nak melakukan kejahatan. Maka Nabi cepat-cepat meninggalkan dia. Lalu dikatakan bahawa Ibnu Ishaq mengatakan bahawa Nabi ini dia pergi kampung Bani Nadir, dia balik lewat. Jadi bila balik lewat, sahabat dia susah hati, ke orang bunuh Nabi ni, orang tak balik lagi ni. Tiba-tiba Nabi pun balik. Kata satu orang sahabat, aku lihat baginda balik. Bila aku lihat baginda balik, baginda pun cerita, oh, aku pergi kampung perkampungan Yahudi Bani Nadir, rupa-rupanya perkampungan Bani Nadir ini nak membunuh Rasulullah. Oh, apalagi bila dengar macam itu, sahabat jadi marah. Maka ketika Rasulullah SAW bersama dengan sebahagian para sahabatnya berada di perkampungan Bani Nadir, sekumpulan mereka merancang untuk membunuh Rasulullah dengan mencampakkan batu besar ke atas baginda Rasulullah SAW daripada tempat yang tinggi. Maka Allah Ta'ala memberitahu Rasulullah mengenai rancangan tersebut, lalu baginda pulang ke kota Madinah dan diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menghantar Muhammad ibnu Maslamah untuk menyampaikan perintah. Nabi pun hantar wakil. Apa mereka kata? Kamu semua hendaklah keluar daripada kampung kamu ni. Keluar daripada kampung kamu. Kamu telah bertekad untuk, kamu telah melakukan satu pengkhianatan.
terhadap Rasulullah, maka tindakan tersebut terpaksa diambil. Kamu kena keluar, kena halau mereka itu. Kerana apa? Kerana kalau tidak diambil ini, dibimbangi pengkhianatan yang lebih besar berlaku. Maka terpaksa buat tindakan tegas. Ingat, Rasulullah ini orang yang lembut, disebut Ra'ufur Rahim, pengasih penyayang. Tetapi kelembutan Nabi itu ada batasnya. Kalau sampai kepada pengkhianatan yang melampaui batas, maka Nabi adalah orang yang bertegas. Begitu juga dalam perang Uhud, kita telah cerita dahulu. Dalam perang Uhud dahulu, Nabi pernah berjumpa dengan orang, dengan satu orang yang mana dia ini telah berjanji dalam perang Badar dulu, dia tambah dalam perangi Nabi. Tiba-tiba dia memerangi Nabi, maka Nabi mengambil keputusan terpaksa dibunuh. Sebab dia telah mungkir janji, telah melakukan pengkhianatan. Akhirnya tidak ada jalan lain, maka disuruh orang Bani Nadir hendaklah keluar, dihalau mereka. Maka Bani Nadir bersiap sedia untuk keluar. Bila dengar macam tu, dia takut. Bila dia takut, dia bersiap sedia untuk keluar. Tetapi mari pula golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah ibnu Ubay bin Salul. Datang ketua munafik, kata, "Mu jangan keluar. Mu jangan keluar, mu duduk kampung ni. Dah kalau Muhammad duk serang kami macam mana? Jangan bimbang, kami akan tolong kamu." Kata orang-orang munafik ini, "Kami akan bawa bala tentera, akan membantu kamu. Akan membantu kamu, maka mu jangan keluar. Kalau dia serang kamu, kami akan tolong kamu. Kami akan serang juga, kami menyembelahi kamu." Kata puak munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila dengar macam itu, Bani Nadir pun setuju. Oh, kalau macam itu, tak apa, tak nak keluar. Sepatutnya kena keluar lah, tak nak keluar. Dengan harapan nanti orang-orang munafik datang bantu dia. Bantu dia. Jadi dia rasa segera, oh ada juga puak-puak Islam sama dengan dia. Padahal Abdullah bin Ubay itu bukan orang Muslimin, dia munafikin. Lalu dalam keadaan macam itu, dia buat lambat-lambat keluar. Orang Islam bagi tempoh keluar, bukan nak perang sangat, keluar saja. Sekarang ni tak boleh dah, mu nak bunuh Rasulullah, kamu duduk kampung tu, takkanlah mu duduk saja, mu nak perancangan lagi. Maka dengan sebab pemimpin kamu nak membunuh Rasulullah, kami perintahkan kamu keluar kampung kamu. Tak ada serang-serang pun, tak ada perang-perang, keluar dengan cara terhormat begitu saja. Maka tak apalah, setuju tak? Setuju, keluar. Dah molek tengah kemah-kemah-kemah, datang Abdullah bin Ubay bin Salul, dia jangan keluar, kami tolong kamu. Maka dengan sebab itu dia buat lambat-lambat. Apa kata mereka? "Sekiranya kamu diusir, nasihat kami akan pasti keluar bersama kamu," kata orang munafik. "Kalau kamu kena keluar, kami pun keluar juga. Kami tidak akan taat kepada sesiapa pun untuk menyusahkan kamu selama-lamanya. Kami akan ikut sama dengan kamu. Kami tak ikut," kata orang lain. "Dan sekiranya kamu diperangi, nasihat kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya mereka," iaitu orang-orang munafik, "adalah pendusta. Sesungguhnya jika mereka," orang-orang Yahudi, Bani Nadir, diusir keluar daripada Madinah, orang munafik tidak akan keluar bersama mereka. Tidak akan keluar bersama mereka, dan sekiranya mereka diperangi, nasihat orang munafik tak akan tolong. Tidak akan tolong. Dan sekiranya mereka menolongnya, nasihat mereka semua akan melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah. Ini sifat orang-orang munafik. Payoh nak kenal orang munafik. Payoh. Yang kita bimbang pun, kita bimbang takut ada sifat munafik. Hanya Nabi sebut dalam hadis, "Ayatul munafik salasatun, idha hadasa kadzaba, wa idha tumina khana, wa idha wa'ada akhlafa." Dalam riwayat lain dia tambah lagi, "wa idha khasama fajara." Tanda munafik ada empat. Dalam satu riwayat ada tiga, ditambah dalam riwayat lain ada empat. Tanda munafik apabila bercakap kazzaba. Kazzaba ini sering menipu. Munafik ini ada dua. Satu munafik akidah, satu munafik amal. Ia ini ada sifat. Munafik amal ini sifat munafik sahaja. Apabila dia bercakap sering kali berdusta. Kazzaba ini sering berdusta. Kalau jarang-jarang sekali berdusta, itu boleh tahan lagi. Tapi
ngawuk semua cakap orang tekan kata. Maknanya sering menipu saja. Orang kata dia tak boleh pegang tu, 10 cakap pegang semuju. Ha, maknanya itu berat tu, itu tanda-tanda munafik. Orang yang sering bercakap dusta itu, adakah dia munafik itu? Munafik itu bukan dia orang munafik, dia ada sifat munafik. Sifat munafik. Yang munafik yang diceritakan di dalam Quran yang berlaku zaman Nabi itu, memang dia bukan Islam. Memang dia bukan Islam, memang dia ini dengan arti kata tambah sungguh ke Nabi. Maknanya, dan dia semayang, dia buat lolok je semayang. Sebab itu ketika mana waktu isyak dia berat. Sebab apa? Isyak gelap, jadi mari tak mari je. Subuh gitu kok, mari tak mari, sebab gelap, waktu gelap. Tapi Zuhur duduk belakang Nabi, beri salam tengok duduk belakang. Mayang suar beri salam tengok duduk belakang. Dah kenapa isyak dengan subuh ada? Isyak dengan subuh waktu gelap, jadi kalau dia tak mari, Nabi tak tahu. Nabi kenal orang munafik. Lalu orang kata, ya Muhammad, kita bunuh belakang orang munafik, senang. Senang kita bunuh belakang orang munafik. Allah, munafik ni main duduk dalam hati. Kalau Rasulullah bunuh orang yang semayang dengan Nabi, orang takut nak masuk Islam. Orang kata Muhammad itu, orang semayang dia pun dia bunuh. Sebab itu Nabi tak bunuh. Nabi tidak bunuh. Bahkan anak Abdullah bin Ubay bin Salul pun kata, ya Rasulullah, kalau mu nak bunuh ayah aku, kapur lah. Maknanya dia memang beriman sungguh. Tapi begitu sekali. Tapi Rasulullah tidak bunuh. Sebab apa? Sebab benda ni melibatkan hati. Melibatkan hati. Maka kita mohon pada Allah biar kita dijauhkan sifat munafik. Apa dia? Bila bercakap sering kali dusta. Bila berjanji sering kali mungkir. Dan bila diberi amanah mengkhianati. Ingat tiga perkara ni kita kena jaga. Orang bagi amanah jangan khianat. Kalau orang janji, kita janji, jangan kita mungkir. Dah, kalau kita takut ini tak boleh tunai janji, kita kata insya-Allah. Insya-Allah tu mesti kena buat. Insya-Allah orang Melayu gelak gambuk. Saya jemput mari rumah esok. Insya-Allah, insya-Allah tu gelak gambuk orang nak mari apa saya ingat. Insya-Allah tu memang nak mari. Ya kalau tak mari, itu takut demam, takut sakit, takut ada halangan, itu baru boleh. Maka dikisahkan balik zaman Nabi dulu, rupa-rupanya orang Yahudi bersama dengan orang munafik. Orang munafik sama dengan orang Yahudi. Mereka kata kepada orang Yahudi, mu jangan ikut Muhammad. Muhammad suruh halau keluar dari kampung, mu jangan keluar. Kalaulah dia serang kamu, kami tolong kamu. Kalau dia halau kamu, dengan kami-kami cubik. Mana kami dengan kami-kami keluar. Katanya, maka Yahudi Nabi ini menaruh harapan kepada janji-janji tersebut. Mereka melengah-lengahkan pelaksanaan perintah pengusiran mereka. Maka orang Islam pun tunggu. Tepat masa sekian-sekian, orang Bani Nadir kena tinggal, kena keluar daripada kampung dia. Tengok-tengok-tengok, tak keluar tak apa-apa. Bani tak keluar lagi, dia buat lambat. Lalu Rasulullah SAW mengarahkan supaya membuat persiapan untuk memerangi mereka. Lalu dalam keadaan itu Nabi pun minta para sahabat. Para sahabat maknanya bersiap sedia untuk memerangi Bani Nadir. Lalu dalam keadaan macam itu, apabila orang ramai telah berkumpul, maka baginda sallallahu alaihi wasallam keluar bersama-sama mereka dan melantik Abdullah ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti menjadi imam di kota Madinah. Jadi dia ni Bani Nadir tak duduk dalam kota Madinah, dia duduk pinggir tadi. Pinggir kota Madinah, tapi duduk di bawah pemerintahan Rasulullah lagi. Maka Nabi nak tinggal kota Madinah, Nabi akan lantik seorang imam. Biasanya Nabi lantik Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini muazzin Rasulullah. Selain daripada Bilal ibnu Rabah, dan dia buta. Ini bermakna orang buta boleh jadi imam. Orang buta boleh jadi imam. Lalu dalam keadaan itu Nabi lantik dia, kemudian Nabi pun keluar pergi berperang. Lalu dalam keadaan itu Nabi serahkan panji, yakni bendera, di tangan Sayyidina Ali. Siapa yang pegang bendera, dia ketua pemimpin untuk mengarahkan. Maka Bani Nadir mengambil keputusan tidak mau keluar. Maka mereka pun buat kubu, duduk dalam kubu mereka.
Dan mereka menyangka mereka duduk dalam kubur mereka itu, mereka akan selamat. Apa yang berlaku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat itu kepung Yahudi Bani Nadir. Kepung beberapa hari. Jadi bila mereka kepung, dalam perkampungan mereka tidak ada makanan daripada luar boleh masuk. Mereka hanya makan makanan yang ada sahaja. Maka makanan semakin hari semakin berkurangan. Tak cukup dengan itu, bila Nabi kepung mereka saja, Nabi tak perang pun, Nabi kepung saja, jadi mereka dah boleh keluar. Itulah orang suruh keluar, tak mau keluar. Orang suruh keluar cara baik, tak mau keluar. Maka Nabi kepung saja, nak keluar mana? Jadi itu kebijaksanaan Nabi. Akhirnya mereka pun makan makanan apa yang ada. Akhir sekali mereka dapati bahawa mereka tidak ada cara lain, terpaksa serah diri. Yang mereka, barulah mereka sedar mana orang-orang munafik, mana orang-orang yang janji nak tolong mereka. Tak ada seorang, tak ada seorang pun mari. Maka mereka duduk dalam kubur mereka ketika Muhammad dengan para sahabat, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengepung mereka. Mereka sangkakan bahawa orang-orang munafik, tentera munafik akan membantu mereka. Tetapi akhirnya tidak ada sama sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menebang pokok kurma. Tebang pokok kurma untuk memaksa mereka menyerah diri. Maka Nabi arah para sahabat untuk menebang pokok kurma. Ketika mana Nabi arah sahabat tebang pokok-pokok kurma. Tebang pokok kurma, kata riwayat Nabi suruh bakar. Buah ambil lah. Bakar. Bila bakar saja, kata padang, makanan yang habis tu. Dah pokok-pokok kurma kena tebang pula. Dia kata, hai Muhammad, engkau pernah melarang manusia buat kerosakan, dan engkau mengancam orang yang melakukan kerosakan ini, kenapa kamu tebang pokok kurma dan bakar? Dulumu juga marah, jangan buat rosak pada pokok-pokok. Kamu juga larang merosakkan, buat kerosakan di atas muka dunia. Hari ini aku tengok mu pula buat rosak pula, buat bakar pula, buat bazir pula, mu pula larang, mu pula buat. Katanya orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan macam itu, Nabi ini sebenarnya dia tak buat kecuali perintah daripada Allah Ta'ala. Nabi tak layan. Nabi tebang pokok, Nabi bakar. Akhir sekali dia jadi takut. Padahal makanan tidak ada. Kemudian Nabi buat macam itu. Maka dengan itu Allah Ta'ala mencampakkan perasaan gerun di dalam hati mereka, dan mereka tidak ada pertolongan. Abdullah bin Ubay pun tidak mari. Bahkan mereka ini, malah dia telah menghampakan mereka sebagaimana dia telah menghampakan Bani Qainuqa sebelum pada ini. Itulah sifat orang-orang munafik yang menipu. Maka dikatakan bahawa mereka meminta persetujuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar. Akhirnya mereka serah diri. Minta juga persetujuan nak keluar daripada Madinah ini, dan dalam keadaan tidak menumpahkan darah. Tak perang pun, Nabi kepung saja tengok. Kepung saja. Tengok saja, makanan pun habis, kemudian Nabi bakar pokok-pokok habis, kemudian bila dia tengok itu dia rasa takut. Lepas pada tu makanan pun habis, dan dikatakan mereka dikepung selama 6 hari 6 malam. Habis makanan mereka. Kemudian dalam keadaan macam itu, mereka pun minta keluar. Minta keluar, Nabi izinkan. Tak apa keluar, kami tak mau perang pun kamu. Suruh mu keluar dengan baik. Suruh keluar dengan baik. Maka dia pun keluarlah. Keluar, maka dibenarkan bawa barang-barang yang mereka boleh bawa. Tapi saja tak boleh bawa. Senjata tak boleh bawa. Kalau dia bawa senjata, dia tubik luar, dia ajak orang lain perang peluk Nabi. Nabi kata senjata tak boleh bawa. Orang lain nak bawa, bawa lah. Nak bawa sopa, perabot, ikut andamu lah. Maknanya, bawa lah benda-benda boleh bawa. Tapi saja, baju perang, pedang, kelengkapan-kelengkapan perang tidak boleh. Ada pun kenderaan, umpama unta, kuda, tak apa lagi. Makanan-makanan ambil. Perabuk, sopa, ikut pandamu. Langsir, apa, ikut pandalah. Bawa lah. Hal lain semua boleh bawa, bawa lah. Tetapi yang tidak boleh bawa, senjata saja.
Maka dalam keadaan tu Nabi pun izinkan keluar. Dalam keadaan macam tu diruntuhkan rumah-rumah dia. Sebab apa diruntuhkan rumah? Kerana dia tidak mahu ada orang Islam duduk dalam rumah dia. Dah ikut pandamu nak runtuh-runtuh lah. Ya runtuh. Mana ya runtuhkan rumah-rumah dia. Lepas pada tu mereka pun keluar lah. Sebahagian mereka pergi ke Khaibar dan sebahagian lagi pergi ke Azraat Syam. Hanya dua orang saja yang memeluk Islam, namanya Yamin bin Umair dan juga Sa'ad bin Ibnu Wahab. Ada ulama kata, Ibnu Ishaq kata dalam Sirah Ibnu Hisham mengatakan bahawa mula-mula dia nak keluar kot. Bila dia nak keluar, lepas tu dapat tahu kalau mu Islam, harta benda mu selamat. Oh gitu, aku masuk Islam. Maknanya hakik dua orang je masuk Islam. Bila masuk Islam, dia boleh duduk kampung itu ataupun nak kota Madinah pun tak apa, dan harta benda dia selamat. Yang lain tak ada apalah. Maka dalam keadaan macam itu, maka yang masuk Islam Yamin ibnu Umair dan Abu Sa'ad ibnu Wahab. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membagikan harta yang diperolehi daripada Bani Nadir. Maka bukannya mampu nak bawa belaka. Nabi kata bawa lah mana-mana hak mampu. Mereka pun bawa lah mana-mana yang boleh bawa. Lepas tu sebahagiannya mereka tinggalkan harta mereka. Mereka tinggalkan harta mereka, maka Nabi tidak membahagikan harta yang diperolehi daripada Bani Nadir kerana ia adalah harta faid. Harta faid berbeza dengan harta ghanimah. Harta ghanimah adalah harta yang Nabi dan para sahabat dapat melalui berlakunya peperangan. Adapun dengan Bani Nadir ini tak berlaku perang sikit pun. Nabi kepung, Nabi tengok daripada jauh. Kamu makanlah makanan yang ada. Akhir kali kalah gitu je. Kalah begitu pula, dia mengaku kalah. Dia serah diri. Serah diri, Nabi terima. Lepas tu, dia pun nak keluar. Nabi izinkan. Dia minta lagi. Boleh tak nak bawa barang-barang? Ha, bawa lah nak bawa. Ha, mana mampu, saja jangan bawa. Senjata jangan bawa. Akhir sekali dia bawa, tinggallah apa-apa yang ada. Hak ada ni Nabi pun tak bagi macam sebagaimana harta ghanimah, harta faid. Tapi harta faid ini ada bahagian-bahagiannya. Maka harta ini digunakan, harta yang seumpama ini digunakan untuk persiapan perang dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada keluarganya, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil. Orang Madinah tak dapat. Ada ulama mengatakan ada orang Madinah dapat, dua orang dapat, namanya Sahal ibnu Hunayf dan juga Abu Duhanah Ibnu Quraisyah. Dia ni dapat. Katanya kerana Nabi tengok dia ni orang Madinah yang miskin, maka Allah Ta'ala izinkan Nabi bagi. Tak apa ni bagi. Maka yang lain telah ditetapkan. Firman Allah Ta'ala, ma apa Allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil likaila yakuna dulatan baina awniya'i minkum. Apa saja harta rampasan perang yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulnya, kepada penduduk negeri, daripada penduduk negeri iaitu orang kafir tadi, maka ianya tertentu bagi Allah dan bagi Rasul. Salah ke Rasulullah bagi kepada dua orang itu? Allah Ta'ala kata milik Allah, milik Rasul, ikut pandai Rasul nak bagi. Boleh, tidak ada masalah. Maka serta kaum kerabat Nabi dan juga anak-anak yatim, beri pada anak yatim serta orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan ibnu sabil, supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya sahaja daripada kalangan kamu. Maknanya apa? Nabi tak beri orang Madinah sebab ke orang hok gi ikut Nabi dalam perang tu orang kaya saja, orang-orang Madinah. Dan orang-orang Mekah dulu yang mari Madinah, dia tinggal habis kampung dia, dia tinggal harta benda dia. Bahkan dikatakan mereka datang selas pinggang saja. Yang ada rezeki pun mereka berniaga di kota Madinah. Tapi kebanyakan orang-orang Mekah itu hidup dalam keadaan tidaklah sebagaimana orang Madinah. Maka Nabi bagi orang-orang Mekah, hak anak yatim, hak miskin, hak orang-orang susah Nabi bagi. Tiba-tiba Nabi tengok ada dua orang susah, hak sama-sama Nabi pergi perang, yang duduk kepung sama tadi, oh Nabi bagi juga sebab dia orang susah. Tak ada sahabat kata pada Nabi, mereka terima belakang. Mereka terima. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala firmankan, mengatakan bahawa atas Allah dan atas Rasul, ikut pandai Rasulullah anda nak bagi. Maka dengan itu, harta tersebut diberikan kepada orang muhajirin.
yang dihalau daripada kampung halaman dan meninggalkan harta benda mereka. Selepas itu mereka menyerahkan harta tersebut kepada saudara-saudara mereka. Tengok orang Mekah, baik orang Mekah. Orang Mekah ni, orang Muhajirin, dia tinggal kampung halaman dia sampai kota Madinah. Sampai kota Madinah dia tak ada harta. Siapakah yang menolong dia? Orang Madinah lah tolong. Hebat orang Madinah tolong. Mau nak kenapa aku beri belaka. Aku ada kenderaan dua. Pilih hak paling molek ambil kemulah. Ada lagi hak hebat. Kenapa? Aku ada isteri ramah. Pilih hak nesa. Itu orang Madinah. Ini zaman Rasulullah. Memang betul-betul berlaku macam ni. Kemudian dia ni utamakan. Masya Allah. Dia beri orang Mekah ini lebih daripada anak-anak dia. Sungguh dia bagi begitu. Abdul Rahman Ibn Auf nak meniaga. Berapa mana aku pergi belaka. Kata Abdul Rahman Ibn Awi sikit-sikit dah ha. Ha, maknanya habis dia bagi. Ini tabiah Nabi pada para sahabat. Sehingga orang-orang Mekah Allah sukanya duduk kota Madinah. Kenapa? Orang Madinah ni orang lembut-lembut dia kata ha, memang sungguh pada ni orang Madinah lembut. Lalu dalam keadaan macam itu, bila sahaja orang-orang Mekah yang sama perang dengan Nabi, akhir sekali dapat harta-harta ni, dia bagi mula orang Madinah. Ambil amuskan. Boleh ke makan harta faid tu? Boleh. Bukan. Kenapa? Sebab bila Nabi beri kepada orang itu, sudah jadi milik orang itu. Bila sudah jadi milik orang itu bebas nak beri siapa-siapa. Maka orang-orang Mekah bila dia dapat, bila dia dapat harta, dia panggil sahabat-sahabat dia, aku pergi kemu pula ah. Aku pergi kemu pula ah, dia bagi. Kenapa dulu masa aku berhijrah daripada Mekah sampai kota Madinah, oh mu kok yang tolong aku. Mulah yang tolong aku, maka dikatakan bahawa ah, sekarang ni aku nak bagi pula pada kamu. Ada di kalangan mereka yang terima, ada di kalangan mereka kata tak apalah, saya dah duduk Madinah, saya orang duduk sini tak apa, tak susah, ambillah. Maka begitulah akrabnya orang-orang Mekah dan juga orang-orang Madinah. Maka Nabi ajar sahabat apa dia? Nabi ajar sahabat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang itu tidak dikira benar-benar beriman sehingga dia kasih saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Satu, tapi yang lebih hebat lagi, dia kasihkan saudaranya lebih daripada dia kasih diri dia. Ini Nabi ajar pada sahabat. Maka dalam Islam ajar pada kita, kalau orang buat baik pada kita, kita kena buat baik juga pada orang. Bahkan dikatakan bahawa yang sebaiknya kita mengutamakan orang lain daripada kita. Bahkan diajar dalam Islam supaya kita ini sentiasa dalam keadaan berbaik sangka dan sentiasa menolong. Maknanya orang-orang yang pernah buat baik pada kita ataupun orang yang tak pernah buat baik pada kita pun, tapi dia sama-sama Islam bersama kita, maka kita buat baiklah padanya. Maka dalam keadaan macam itu, akhirnya para sahabat yang terima hadiah tadi beri balik kepada orang Ansar, dan begitulah sehingga dalam keadaan mereka ini dalam keadaan hati mereka pun tenang. Dan Nabi beri, ambil tanah sikit, beri kepada ahli keluarganya sebahagian daripada hartanya untuk ahli keluarganya. Wallahu alam, kita sambung ke datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tawhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.